dengan saya Andi Kuswoyo dalam jalan-jalan alternatif. Kali ini kita menginap di Hotel Emersia di Bandar Lampung. Berapakah harganya semalam? Semalam itu kalau normalnya 1,3. Terus karena kita kan kalau liburan kita itu nggak pernah weekend, jadi ini hari Minggu malam Senin gitu pasti murah. Dikasih diskon dari 7.800 sekian, 780 ribuan gitu. Terus kita mikir-mikir, kita sudah ngecek di Agoda, ngecek tiket.com, ngecek Traveloka. Kenapa? Karena kita kan pengen tahu ya apa sih yang membuat tiket.com, Agoda itu lebih murah. Ternyata tanpa sarapan. Nah, buat saya kalau jalan-jalan itu sarapan sih ke ngapain gitu, sarapan di hotel, karena kita harus mencari menu-menu spesial di sekitar hotel. Karena tadi saya lihat ada Masjid Agung Bandar Lampung, ada macam-macam. Mungkin kita besok pagi akan jalan-jalan untuk mencari kuliner yang paling dekat aja, jalan kaki mungkin ya. Kebiasaan itu yang membuat kita memilih memesan di tiket.com. Tiket.com sedang menyponsori Raffi Ahmad keliling dunia. Kita sih nggak disponsorin, cuman karena iseng aja. Tadi ada Agoda berapa gitu, bedanya dikit-dikit. Terus kalau keuntungan libur di bukan weekend itu kan di situ ada dua kamar nih, ada yang kasurnya dua tuh yang kecil-kecil. Terus kita nanya tadi, mas ini kan kita suami istri nih, kasurnya satu aja, masa pisah gitu? Oh iya, kalau emang di tiket.com atau di apa online-online memang agak susah untuk mencari yang single. Tapi sebenarnya karena mungkin tempatnya kosong juga, masnya, tapi bisa kok nanti kita ganti yang dengan harga yang sama, 500 sekian. Enggak dapat sarapan tapi boleh renang lah ya, boleh renang. Harganya menjadi 500, terus yang harusnya apa ya, twin jadi single. Gitu teman-teman. Jadi kalau libur jangan weekend, biar murah. Nah, penasaran bagaimana kamar yang lebih mewahnya? Besok kita pindah kamar ke yang eksklusif kali ya, karena dibiayain. Kalau besok itu kita tidak bayar sendiri karena kita diundang Universitas Bandar Lampung untuk mengisi tentang dunia kerja lah intinya ya. Pokoknya kita di Emersia, ini Emersia. Ada laundry, ada macam-macamnya. Standar hotel menurut saya ini bagus. Top. Ada apa lagi nih? Ada VIP room spa 24 jam. Oh ini kalau tradisional Javanese treatment 60 menit, 195. Murah sih, murah. Istriku nanti pasti gitu. Murah. 120 menit mahal. 60 menit segitu aman sih. Aromaterapi treatment standar hotel diskon 20%. Happy hours. Belakang view-nya kita kolam renang. Nanti akan kita zoom in ke sana, itu kolam renang. Kita lihat dulu bukunya seperti apa, karena saya juga pengen punya hotel. Jadi kalau ke hotel selalu kita videokan, mau nanti diupload atau enggak, tapi menurut saya ini menarik. Room service. Jadi ini ada website-nya, room service. Ini sih kulit, cari kulit kali ya, saya nggak ahli kulit sih. Lumayan sih harganya, lumayan ya. Appetizers dan sop, fruit salad, 43.000 ini harganya, langsung didetilin. Dia ketawa sih ngeliat aku orang Jawa. Fish and chip 97.000, mahal. Nanti nginep di hotel saya di Nagarimba, fish and chip free. Tapi mancing sendiri, masak sendiri. Karena di sana banyak ikan. Gurame 86, kita nggak punya gurame, koi punya koi dan koi. Di Pitar ya, di Nagarimba. Nanti kalau di Wonosalam mungkin akan kita kasih gurame lah ya. Jus standar lah ya, di hotel ya segini karena memang mereka bayar pajak. Murah sih termasuk ini. Oke, sekian reviewnya. Terima kasih sudah mengikuti Andi Kuswoyo dalam jalan-jalan alternatif edisi hotel mewah sih ini menurut saya. Hotel mewah di Lampung. Sampai ketemu.